Okay. Ni penulisan ni, kita kena tahu juga penulisan dia supaya kita tak salah baca soalan. Okay, DDX itu bermaksud kita nak differentiate terhadap X. Okay, differentiate terhadap X. DDX. Nah, itu maksud dia. Okay, kalau kita nak differentiate terhadap simbol lain, variable lain, ditukarlah kat sini. DDT. Kalau terhadap T, DDA, DDH contoh. So yang bawah ni adalah variable dia. Okay. So ni lah contoh dia yang ditulis. Kalau kita ada function dia Y sama dengan X. Okay, maksudnya penulisan asalnya sebenarnya macam ni. D, DX, Y. Tapi kita tulis bentuk yang lebih. Y tu kita tulis kat atas ni. Y tu tulis kat atas ni. So dapatlah bentuk dy dx. Maksudnya kita nak differentiate y terhadap variable x. Okay. Ni apa ni? Ni kalau kita nak differentiate fungsi yang ni. Ni tajuk dia depan dia. Yang ni. Nak differentiate y. Nak differentiate y dapatlah dy dx. Nak differentiate x. So dapat sini dx. Sama dengan kita bahagilah satu kan. Macam tu. Okay. Tapi kalau kita. Contoh kalau kita ada. Y sama dengan 2X tambah 1. So dia akan jadi. Kalau kita nak differentiate. Dia maksud kita nak differentiate kiri dan differentiate kanan. Both side kita nak differentiate. So belah kiri. DX. Y. Okay, belah kanan kita nak differentiate 2x tambah 1. Ha, ini sebenarnya dia nak cerita benda ni. Belah kiri kita differentiate dapat apa? Belah kanan kita differentiate dapat apa? Ha, jadi, belah kiri ni dy, dx lah. Kita dapat dy, dx. Okay, belah kanan ni kita nak guna rules lah. Dia akan guna rules nanti. Kita akan dapat differentiate 2x tambah 1 terhadap variable ni lah. Nampak tak sama ni? Jadi dapatlah kita guna rules lah mudah nanti kan. Kita dapat 2. Yang ni terhadap Y. Ni kalau terhadap Y, sinilah apa dia tukar yang bawah ni. Okay. Biasa kita lebih kepada terhadap X lah. Maksudnya point dekat sini, kita nak differentiate terhadap siapa, kita tulis yang kat bawah tu. Okay. Dan differentiate kita mesti berlaku kiri dan kanan. So ada pelajar kadang-kadang dia differentiate belah kanan sahaja tetapi belah kiri dia masih lagi y.